Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil al Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa tubu alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbisrohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para masayif para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati segenap panitia pengajian dalam rangka peresmian kantor PT Anissa Ahmada ITS Group yang saya banggakan sahabat Ansor bancer yang saya cintai Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat warga masyarakat Jombang rahimakumullah makan buah pisang minumnya susu Hai orang Jombang I love you Saya meyakini karena cintalah malam hari ini, kita bisa hadir. Karena cinta menjadikan sesuatu yang susah menjadi mudah, menjadikan sesuatu yang berat menjadi ringan, sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mudah-mudahan cinta malam hari ini menjadikan cintanya Allah untuk kita. Amin. Coba silakan menenangkan diri, yang di depan silakan duduk. Karena mereka datang semuanya pengen melihat wajahku tidak pengen melihat bokongmu. Saya doakan semua yang hadir atas nama cinta mendapatkan cintanya Allah. Amin. Yang hadir atas nama cinta mendapatkan cintanya Rasulullah. Amin. Karena Rasulullah mengatakan aradallahu ang mahbuban la muhibban. Karena Allah mengendaki kalian menjadi orang yang tidak hanya mencintai tapi juga dicintai. Mudah-mudahan malam hari ini sesuai dengan kantornya katanya kantor travel umroh dan haji saya doakan semuanya dimudahkan oleh Allah untuk ibadah haji dan umrah. Amin Allahumma amin. Saya kasih tahu Bapak Ibu, dulu ketika saya kuliah setiap kali musim haji datang, saya langsung ke asrama haji. Yang saya lakukan satu, membersihkan asrama haji. Dan niat khidmat kepada calon jamaah haji, tujuannya apa? Satu, supaya kesawapan calon jamaah haji. Jamaah haji belum datang ke asrama, asrama saya bersihkan, saya nyapu, saya ngepel WC, dan lain sebagainya. Begitu jamaah datang, saya ikut melayani. Apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk membahagiakan calon tamunya Allah, calon tamunya Rasulullah? di asrama haji. Begitu hari pemberangkatan, mereka berangkat ke Bandara Donohudan Solo, Embarkasi, naik bus di kawal polisi. Saya kejar dengan naik sepeda. Waktu itu saya berdoa, Allahumma yasir lana wal madinah bi-barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya kejar base-nya dikawal polisi naik sepeda. Kekejar enggak. Tapi minimal saya pengen nyusul mereka. Padahal tahu sendiri Bapak Ibu, kalau Anda naik mobil dikawal polisi jamaah haji, lampu merah tidak akan berhenti. Makanya kalau Bapak Ibu pengen di lampu merah tidak berhenti gampang. Satu, jadilah presiden kayak Jokowi. Dua, calon jamaah haji. Atau tiga, naik ambulan. Lampu merah enggak akan berhenti. Saya doakan kamu, ya. Naik ambulan, saya berangkat. Waktu itu, cita-cita saya satu: "Ya Allah, sesegera mungkin Engkau mudahkan aku ziarah Makkah-Madinah." Makanya, Bapak Ibu yang belum berangkat, kalau pengen segera berangkat, yang pertama yang ditanamkan adalah kerinduan yang mendalam kepada Baitullah kerinduan yang mendalam untuk ziarah Makkah Madinah. Maka saya doakan hari ini Anda rindu dan segera dipanggil oleh Allah ziarah Makkah Madinah. Tolong diaminkan dulu. Kita punya guru di Bangkalan namanya saya Hukunal Habib Ahmad Khalil Al Bangkalan. Ada orang kaya Pak. Sama Mbak Ahmad Khalil diperintah. Mas kamu berangkat haji. Orang ini bilang. Pak Kiai saya masih sibuk. Berangkat hajinya nanti lain waktu. Naudzubillah min dalik sampai akhir hayat orang kaya ini tidak bisa berangkat haji. Gara-gara diperintah sama Mbah Ahmad Kholil beliau tidak mau berangkat. Lih, aja Kemudian apa? Ada orang miskin, nggak punya apa-apa. Mbah Ahmad Khalil bilang, kamu saya doakan segera berangkat haji, segera berangkat ziarah Makkah Madinah. Orang miskin ini mengaminkan sebanyak tiga kali sampai jidatnya natap mester. Amin Mbah Kiai Amin Mbah Kiai Amin Mbah Kiai Subhanallah. Orang ini akhirnya bisa berangkat haji tiga kali. Gara-gara mengaminkan doanya Mbah Ahmad Khalil. Sampai batuknya natap mester. Amin Mbah Kiai Ayo saya amin. No. Amin Mbah Kiai Amin. Bapak Ibu mau berangkat haji? Siap untuk berangkat umrah? Sudah nabung? Belum. Yang daftar sekarang berangkatnya 30 tahun lagi. Apa meneh durung daftar? Bapak Ibu ingat kata-kata saya. Allah tidak memanggil orang mampu. Tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Saya tidak minta kopi, tapi panitia yang memberi saya kopi. Wow. Lak tenan. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Saya kasih contoh, teori saya benar. Kalau dikasih kopi, tolong langsung diminum, mumpung masih panas. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin, karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Siye pengen, siye. Ya Allah, pahit. Ibu-ibu tolong jadi prinsipnya kayak kopi. Tetaplah jujur seperti kopi, hitam tidak perlu diputih-putihkan untuk dicintai beda karo raimu. Kalau ibu-ibu sekarang modelnya buah pelimbing, buah pisang. Wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Saya kemarin ditanya bu, Gus ada nggak suami yang jahat sama istri? Ada. Ada nggak? Apa kriterianya? Suami jahat itu adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya betul mbak itu kan korban-korban skincare kelihatan buah belimbing di atas getek wajahnya glowing tungkaknya meledak meledak. saya kasih contoh Betapa kemudian Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Tahun 2015 saya mau berangkat haji, Pak. Waktu itu saya antara anak pertama sama anak kedua itu dikasih Allah jaraknya hampir 11 tahun, Pak. Anak saya umur 11 tahun yang pertama belum punya adik. Akhirnya untuk kesekian kalinya istri saya saja umroh. Nah, pas saya tawaf sunnah, saya ketemu polisi Arab. Ditakoni, Man anta? Saya jawab, ana miftah. Min aina min Indonesia. Lah. Pikiran orang Arab itu kan orang Indonesia. Banyak cantik-cantik helwah-helwah. Saya ditanya, kamu lak? Kamu punya istri berapa? Saya jawab, illa wahid fakot. Hanya satu tok. Orang Arab bilang apa, Pak? Mustahil. Masa ganteng istrinya satu? Sorry, saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas, direkam banyak kamera. Bahaya. Tapi kalau tahu saya harus nikah lagi, saya pengen nikah dengan cewek Arab, Pak. Jadi kalau istri saya marah itu serasa mendengarkan tartil Quran. Adzim. <laughs> oh, no, Saya jadi ingat almarhum Gus Dur. Almarhum Gus Dur itu pernah dulu zaman Orde Baru dicurigai sama aparat. Rapat dengan para kiai diawasi sama intelijen. Gus Dur tahu kalau rapatnya diawasi sama intelijen, akhirnya Gus Dur bilang sama para kiai, Pak Kiai, tolong mulai sekarang omong-omongannya pakai bahasa Arab saja. Akhirnya mereka takalum bilogatil Arabia. Intelnya pulang ditanya sama komandannya. Hei Intel, apa tadi hasil rapat Gusdur dan para kiai? Intelnya jawab, aman Pak Komandan. Gusdur dan para kiai hanya saling mendoakan. Goblok, goblok. Tahun 2000 sekian itu, anak saya baru satu. Ditanya sama orang Arab, masa istrinya cuma satu mustahil? Dia bilang. Saya ditanya lagi, anakmu berapa? Juga hanya satu. Oh, pantas istrinya cuma satu. Wong resong gawe anak, matane, matane. Akhirnya Pak saya berdoa di depan Ka'bah. Ya Allah ya Rob, ini tempat mustajabah di depan Multazam pintu Ka'bah. Tolong pulang istriku meteng. Pulang Pak saya ke kamar, ketemu istri saya. Istri saya habis mandi, saya bilang, kamu sekarang berangkat ke Ka'bah, kamu doa sama Allah supaya pulang umroh kamu hamil siap bah nanti depan Ka'bah saya akan berdoa supaya hamil oke okay. saya bilang sama dia tapi ya itu bun apa bah kalau berdoa tok nggak bakal jadi iya <tik> <tik> akhirnya masuk kamar saya nyanyi tul ora nutul ora nutul rasa sing ditutul dangak Pulang Pak Subhanallah, istri saya hamil. Istri saya hamil. Begitu delapan bulan istri saya hamil, saya punya azam. Saya pengen menyambut kelahiran anak saya di Mekah. Kenapa? Karena saya dapatnya di Mekah, saya pengen menyambut kelahiran anak saya dalam keadaan berhaji. Kebetulan pas musim haji. Waktu itu saya punya uang 3.000 dolar. 3.000 dolar. Saya urus visa, visanya tembus kurang seminggu harus melunasi tujuh ribu dolar. Saya pengen kemarin saya dikasih bayi ketika di Mekah, saya menyambut kelahiran anak saya di Mekah. Maka kenapa anak saya namanya Mufti Nabil Ulaya Mekah Maulana Habibur Rahman. Kenapa? Kepanjangan. Anak-anakku dewe. Kue lamerung gawe kok cerewet. Tak kasih nama mereka karena dapatnya di Mekah dan lahirnya ketika saya di Mekah. Kurang lima hari saya harus bayar tujuh ribu dolar. Uang dari mana? Tapi saya meyakini, walilai kijul bait manistatoa. Allah akan menggampangkan dan memampukan kita. Malam terakhir Pak, besok saya harus bayar kurang tujuh ribu dolar. Saya cuma bilang gini sama Allah. Ya Allah kalau engkau berkenan menjadikan aku tamuku di musim haji Enggak perlu macam-macam pasti kamu akan mencarikan jalannya in nama amruhu ida aroda syai'an ayyakula kun fayakun apa kata Ibnu Atta'ila asakan dari mata wakofa matlabun anta tolibu birobika walataya saro matlabun anta tolibu binapsika tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan Ketika kamu sandarkan permintaanmu kepada Tuhanmu dan tidak akan pernah mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Saya berdoa sama Allah. Ya Allah, saya lemah, Engkau yang kuat. Saya enggak bisa apa-apa, Engkau bisa apa-apa. Hanya Engkau yang bisa memberangkatkan saya haji tahun ini dan melunasinya ONH-nya. Kurang sehari, Pak. Teman saya telepon. Gus, bisa enggak malam ini pengajian di tempat gua? Acara apa bro? Syukuran rumah. Saya punya rumah baru, tolong Gus Minta datang. Akhirnya kita pengajian. pak. Jam 2 malam saya sholat tahajud, saya sholat hajat. Ya Allah, saya besok harus melunasi ONH. Kurang 7 ribu dolar. Saya hari ini gak punya uang ya Allah. Tapi saya yakin kau maha kaya. Amplop yang tadi dikasih sama teman saya itu pak. Gak saya buka, yang buka istri saya. Jadi istri saya ini lihai. Buka amplop. Kalau istri sekarang Gus, itu nyuwun sewu. Di masa pandemi istri di Jombang sudah pintar cari uang. Artinya apa? Dimanapun suami nyimpen pasti ketahuan. Uangnya ya takoi, Ya yuk. Biasanya jilbabnya biru. Yang jilbabnya coklat insya Allah. Lebih parah. Amplop yang dikasih sama teman saya ini pak dibuka. Disitulah kemudian Allah menunjukkan keakbarannya. Memanggil saya yang tidak mampu dimampukan oleh Allah. Ternyata amplop itu isinya dolar. Dan bapak ibu tahu isinya berapa? 10 ribu dolar. Saya butuh berangkat ONH dengan lunasi 7 ribu dolar. Saya oleh Allah dikasih 10 ribu dolar pak. Akhirnya saya bayar dan saya berangkat. Maka saya pengen bapak ibu hari ini ingat Allah itu kadang-kadang melihat prosesnya, kadang-kadang melihat hasil akhirnya. Soal haji yang dilihat oleh Allah bukan akhirnya, tetapi prosesnya. Maka malam hari ini anda yang berkeinginan untuk haji, besok silakan datang ke bank. Cukup bawa uang seratus ribu, buka buku tabungan haji. Anda akan dapat buku tabungan warnanya hijau, ada gambarnya unta ada tulisannya labaik Allahumma labaik kan lumayan pak bayar satu sewu iso nyawang gambar untung. Anda tahu ONH sekarang berapa tahun ini? 41 juta. Anda tadi sudah nabung berapa bu? 100 ribu. Berarti hanya kurang 40 juta 900 ribu. Apa yang harus Anda lakukan? Tiap bulan nabung minimal 100 ribu. Lunas gak lunas, jenengan nabung. Mungkin pertanyaannya begini. Nanti gimana Gus? Kalau belum berangkat saya sudah mati gampang. Allah tidak melihat berangkatnya, tetapi Allah melihat prosesnya. Umpamane, jenengmu sobo Eh, Ahmed, kamu perutnya jangan besar-besar. Penelitian medis mengatakan cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Hati-hati, hati-hati. Wah, 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 tengah dia dibuka sarungnya kaya pentil lah. Aja gede-gede kayak wow. <tuh> Kaya Gus ini lho seksi. Buat <script2> Ya Allah. Sawah kok bokong kabeh <tuk tangan> umpamane Ahmed kamu belum lunas sudah mati besok ditanya sama malaikat hei Ahmed deh kulo kue ngaji ngaji kulo sampingi Gus Miftah Wah ngopo selfie matamu gila <tuk tangan> HP ini cross enggak ya HP ini cross <tuk tangan> Moga-moga Ahmed sok bojone Ayu. Rondo anak limolas heh Hei Ahmed, kue selamatan jelas. Kulo nyekel darbuka. wah uh, ditutuk uri uh, ini entek edite. Entek edite. Hei Ahmed kue poso. Kulo poso. Kok lemu? Takdir. Mana? Ahmed kue sholat. Sholat terakhir ahmed, hey, ahmed kue haji, botan, malaikat, jawaban kan? Malaikat takon, lah "Mau kue rahaji? jawaban makan, salahmu salahmu ngapa urung urung mangkat kok wis makan, pateni? <laughs> rampung. makan, dah, ngapa urung mangkat, kok wis mau pateni? <laughs> Maka apa? Allah itu menyuruh orang melihat prosesnya, tidak melihat hasil akhirnya, melihat niatnya tak provokasi pak supaya jenengan bener-bener iso kaji nopo jenengan boten pengin manja ahadal bait kata rasulullah barang siapa mendatangi rumah ini baitullah masjidil haram fatofa usbuan kemudian tawaf tujuh kali summa sholat ini fi makom ibrahim kemudian sholat dua rokaat di sekitar makom ibrahim ya sumasari zam-zam kemudian minum air zam-zam dunu -zam. maka Allah akan mengeluarkan dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya maka kenapa orang ibadah haji atau umroh begitu pulang wajahnya munawwaroh bersinar dikawal 40 malaikat mohon maaf dosa-dosanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih hebat lagi apa Sholat sekali di Masjidil Haram sama dengan sholat seratus ribu kali di Kabupaten Jombang. Ahmed Jumatan sekali di Masjidil Haram sama dengan Jumatan seratus ribu kali di Jombang. Makanya jangan kaget kalau besok Ahmed berangkat haji pulang gak pernah Jumatan. Kenapa tabungannya masih banyak? Ayo bro, Jumatan. Sorry, depositonya masih banyak. Gebuk malaikat dasmu, met. Manu e Nah, Allah memanggil, tidak memanggil orang yang mampu. Lagi pak, untuk tak kasih semangat lagi. Istri saya kena cancer pak. Tahun 2019, Istri saya di Kofonis, kanker. Saya mau berangkat pengajian di Tuban, saya nangis di jalan. Ya Allah, yang banyak dosanya saya, kenapa yang kau berikan ujian sakit istri saya? Istri saya ini orang rumahan, Pak. Istri saya nggak pernah keluar rumah tanpa saya. Istri saya nggak kenal apapun, nggak punya WA group, nggak punya arisan. Istri saya di rumah pekerjaannya cuma baca solawat, minimal 20.000 sampai 25.000 kali setiap hari. Tak keloni lo bojoku salawatan. Ayo Beb kelon Allahumma Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Enak. Hooh. salawatan. saya kanker, gitu Nangis saya, Pak. Waktu itu saya bilang, saya sudah haji berapa kali, sudah umroh nggak kehitung berapa kali, kamu sudah umroh sekian kali tapi kamu belum haji. Daftar nggak berangkat-berangkat. Saya bilang sama istri saya. Kamu sembuh cancer, besok kita berangkat haji. 2019 istri saya operasi. Saya bagaimana berusaha istri saya ini bisa segera sembuh. Dokternya bilang sama saya. Gus, Bu Gus mau Wingi kulobius. saya operasi. Ada tasbih di tangannya nggak bisa dicopot. Selama dioperasi dalam keadaan tidak sadar mulutnya masih komat kamit baca solawat. Saya begitu dia selesai saya bilang, pokoknya kamu selesai. Aku tahu kamu mencintai Rasulullah. Kita berangkat haji. Akhirnya apa? Tahun 2021 istri saya dinyatakan sembuh. Para suami tolong kalau istrinya sakit, tenangkan pikirnya. Ingat, membahagiakan perempuan itu sederhana, Pak. Perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Betul? maka nggak ada istilah cewek kere yang nyemon nyemon cewek nggak ada istilah cewek matre yang ada cowok kere. Ibu wong lanang rungok Ingat jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Oh, no, ma. Makanya istri kepanjangannya istana tempat ridho ilahi. Suami semua uang adalah milik istri. Betul bu? Santai. Masih sore ibu-ibu kita muliakan. Malam hajar. Istri saya pak berobat ke Malaysia. Saya kasih ATM. Sudah kamu niatnya di Malaysia nggak usah berobat. Terus ngapain bah niatnya shopping belanja. Dia saya kasih ATM. Tapi nggak tak kasih nomor pinnya. istri saya berubah aja di sana kan konsepnya workshop suami walk istri shop suami bekerja istri belanja itulah perempuan makanya para istri kalau kamu punya suami nggak pernah membahagiakan kamu tolong ajak duduk suamimu bisikan kalimat di telinganya Mas mohon maaf ini sebenarnya rumah tangga atau rumah duka rumah tangga itu pasti rumit Kenapa karena kalau sederhana namanya rumah makan Betul? Hati-hati. Makanya para suami tolong jangan pernah sakiti istrimu. Perempuan itu keistimewanya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Apalagi jilbabnya biru. Diwangi. Oh, oh, oh. eh. Ya mending lah. Daripada kaya tua jilbabnya pink. alah lah menjijikan. Jangan-jangan saya pakai yoping. Akhirnya apa Pak? 2021 istri saya dinyatakan bersih dari kanker. Amalahnya apa Bu? Baca sholawat minimal 20.000 ribu kali istri saya. Akhirnya waktu itu mau berangkat haji belum dibuka. Saya bilang, Bunda kita tunggu bu tahun depan kita berangkat haji. Ramadan kemarin saya mau daftar haji furodah untuk istri dan saya. Satu orang harus bayar 30 ribu dolar. Atau sama dengan 400 juta per orang. Saya bilang, ya Allah kalau kamu berkehendak saya pasti bisa. Saya pengajian di Jakarta mau terbang ke Surabaya. Akhirnya saya naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya. Di perjalanan Begitu saya buka HP, HP saya banyak miss call, Pak. Banyak telepon. Ternyata yang telepon saya siapa? Nomor Arab. Begitu saya telepon, ternyata yang telepon saya sekretaris duta besar Arab Saudi untuk Indonesia. Dia ngomong saya begini. Gus Mirta, can you meet me? Maukah Anda ketemu dengan saya besok? Saya ke Jakarta lagi, Pak. Sampai Jakarta, saya diundang ke kantor kedutaan. Gus Mirta, dia bilang If I give you invite to heart this year, are you ready? Gue mesti rapah paham utak murah, paham gue. Gak gaduh, gak gaduh. Bahasa Inggris gampang nih. Buku bahasa Inggrisnya, <putain> buk. buku tiba ke debuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya, klok. Jam tangan rusak, oh, ok, klok, klok, klok. Kucing bahasa Inggrisnya, cat. Kucing sikili papat, cat, bian. kan dari dulu kan Yang lucu Pak Kiai, saya punya tamu dari Australia namanya Antonio Skodori. Jadi dia orang ateis pengen masuk Islam ke saya. Orang Australia. Saya itu alhamdulillah dimudahkan oleh Allah hampir setiap hari ada orang masuk Islam. Kemarin saya baru mengislamkan orang yang 12 tahun murtad. Artis Indonesian Idol dari Kediri. Nania Yusuf Idol. Tahun 2009 dia murtad, 2001 ketemu saya, 2002 masuk Islam kembali. Pak. Ini besok insya Allah dalam waktu dekat, Selin Evangelista. Wow. Ayu bro. Mengira mungkin gila Lelak rondo, rondo. Codot, codot. Kalau kamu nikah dengan janda berbahagialah. Minimal janda itu jujur sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Waaah. Kalau kamu nikah dengan janda tidak ada malam pertama. Adanya malam terusan. Datang ke pondok saya pak. Minta diislamkan. Begitu islam pengen makan. Dikasih hidangan Jawa dia enggak mau. Istri saya jengkel. Masak sayur bung, sugo kecang, keme malah doyan. Lah orang Australia tanya sama saya, what is this? Ini apa? Saya bingung. Bungi bahasa Inggris saya apa itu? Akhirnya saya jawab, this is a bung. Ha. Apa coba bahasa Inggrisnya? Akhirnya dia tanya lagi, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Mumet das. Bung. Akhirnya saya jawab, bung is the young bamboo. Ha. Bung adalah bambu muda. Eh dia teriak pak, amazing, dasar. Kenapa, Mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua? Besok, besok. Dia tanya sama saya, sekretaris juta besar Arab Saudi untuk Indonesia, Gus Miftah. Kalau saya memberi Anda undangan untuk haji tahun ini, are you ready? Apakah Anda siap? Saya tanya, ini undangan dari mana? Kementerian Haji atas nama Kerajaan Arab Saudi menghendaki Anda untuk bisa berangkat haji tahun ini. Saya bilang, no problemo, nggak ada masalah, maafi muskilah. Tapi syaratnya satu, apa? Istri saya harus ikut. Kalau istri saya nggak diajak, saya mendingan bayar sendiri, saya berangkat sama istri saya. Dia bilang, Gus Miftah saya anda, saya undang berangkat haji dengan istrinya. Tapi tolong saya diajak, anda ngajak beberapa artis yang punya follower banyak untuk bisa berangkat haji. Akhirnya yang saya ajak Rizky Bilar sama Lesti, Raffi Ahmad sama Nagita Slavina. Saya usulkan. Kenapa yang saya ajak bukan Ahmed? Followernya mong telu. Hmm. Live si nonton mong siji. Mbok ne. Lah kowe duwe Instagram molone ora Gus Miftah, malah Gisel. Ingat, gunakan waktumu sebaik mungkin. Sedetik saja berharga apalagi 19 detik. Kok gue hafal banget, Oco? Oh. Makanya daripada nonton yang enggak-enggak, kamu segera menikah. Hei, jomblo menikah. Ingat, menikah itu membukakan dua jalan. Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan bah. Barokah goblok bayi barokah kok jualan bayi cangkem yang jumlu jumlah segera menikah Betul? surat arum Ar ayat 21 Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan itu artinya apa kalau kamu tidak punya pasangan jelas kamu bukan manusia Woi malah galau kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amutmu Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Loro hatiku Lah bikin singgalak sisan. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan ku lantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Modar modar. Akhirnya apa, Pak? Saya dapat undangan dari kerajaan insyaallah awal Juli besok berangkat. Bukan karena saya terkenal karena hebatnya solawat yang dibaca oleh istri saya. Ayo solawatan yuk. Kerjo, 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 kerjo. Eh, kerjo. Wis diam belum birung. Ayo, 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 ayo. Gak selawatan, moga-moga Ganti selawat mereka kalau panjenengan sami sakit ziarah Makkah Madinah, Amin. Amin, Amin, Amin. Jalur lagu anyar, lagu lawas. Anyar, turung dadi. Lah kantornya jaringan ini sing pundi? Kok ini kantor apa ini? Malah kantor HP ini. Ngajeng ya ini. Oh kono. Okay. Oh ini lempet kaya toh. Okay. Nah, ya semoga-moga sok jamaahnya oke. Okay. Amin. 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 Wih bakul HP ini sponsor apa mau nonton tok? Oh. oh nonton gratisan matane <laughs> <laughs> Kamu dimana-mana nyari wifi, cari wifi-nya kapan? <laughs> Ya, yes. rapi met. rapi. Eh, oh, kamu vokalis. Kok wajahmu gak meyakinkan? <laughs> Ahmed vokalis ternyata. Mafia band. Salam Nabi Muhammad. Salam Ya Rasulullah. Boyo sing tenanan ngono lho cinta nabi ya Rasulullah ya Habib Mas Rabi 16. Ayo ibu-ibu sing banter kaya kowe ngonek-ngoneki bojomu ning omah kae ayo. <tik> ya Rasulullah ya Habib Ya Rasulullah ya Habibah Allah. Muhammad Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Kudune mau tabui kok meneng wae pas Muhammad tepluk ngono lho Insyaallah Allah besok gue sebentar lebih surga bocah hadroh melu. Amin. Nih ya gue nging surga aku kelon kalau beda dari awakmu hadrowan. Amin. Semangat gus. Keteplak 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 keteplak. Mungkin dia bunga bunga malah domblong, tak. Selalu ada nabi. Perasa mikir ramplo. Perasa mikir ramplo. Kiai ki pengajian mikir ramplo duso. Tapi panitia ngundang dia orang ramplo pilu eh duso. Paham ya? Bila <mulodiamplopi> <panitini> di amplopi <mulodiam> di trompo, orang di antara amplopi, Piye karepmu. Ayo. Ya Rasulallah. pertolongan. jenengan jalur ijazah nopo mawon, niku mesti pokoknya mengeluru. Siji fatihah luru solawat. Nomor siji nopo fatihah, al fatihah tu liman kuriat lagu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Termasuk untuk nopo likodo hajah untuk hajatnya dikabul oleh Allah. Mila bapak ibu lantui hajat terutama ibadah haji siji mengakai ke fatihah lurus solawat bahkan gula wana pokok dungo buca cilik diulang ngaji sesu yang gede dadi kia ngono amin ke mau kok ah telat malekatnya minggat hmm. jangan tak ulangi di amin ke ke mau kok anaknya itu gue anan gue gue asopo. malah yang aku pengajian sampingnya Gus Miftah lah rupamu Guayane iyang. Iyang kok tungkak meletek-meletek. Diamin ke, diamin Bocah cile diulang ngaji. turang Mau telat lagi ke susu. Ngantainya cangkem kuming kiai. Amin ngono lho. Ulangi ya. Bareng-bareng ya. Ajak ke susu ya. Ajak telat ya. Prok-prok-prok jadi apa? Kyai kok Pak Tarno. Bocah cile diwulang ngaji sesok yen gede tadi kiai Urip pisan aja mong dolanan ayus rekep derek pengajian urip pisan. Ojo mong dolanan Ayo Derek solawatan Ayo solawat Bila nyewon saya fatihah Fateha solawat Kan anaknya pengen dati kiai Turu cekel sirai dilus-lus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Muka-muka anakku dati kiai ya Allah Al-Fatihah Mandi Ndaskulon itu produk Fatihah Mbok kulon Bapak-bapak ngene ngeten duwe bojo cangkeme cerewet gampang turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga bojoku cangkeme cerewet al-Fatihah. Kok di Fatihahi tetep cerewet tambahi Yasin dan tahlilnya. Otar-mutar dewe kowe. Lho tenan Pak mboten main-main Kuloniku gak ada jamaah teng Boyolali. Boyolali itu kan terkenal dengan susu sapi, super boy, susu perawan boyo, eh susu perah Boyolali. Jamaah kuloniku teng pergi pekerjaan namun tukang perah susu sapi, pak. Tapi saben-saben aja melebu kandang, wudu, tekan kandang, sapinya ini ditokke, susu ini diperes, niku solawatan. Subhanallah, anaknya papat dari wong kabeh. Jadi wong wa ngampuh, ngono lho blok ngono lho. Dadi mlebu kandang, Pak. Sapine ditokke, cekel susune selawatan. Allahumma sholli wa sallim ala set. Malah ngene, ngene lho. Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Malah mung setok. Iki lho, nyekel susune sapi ya selawatan. Kuwi nyekel susune. Belas. nguyuhora cewek sholawat kulo kelingan rikulo kulo mangkat saking lambung tahun sengang puluh songo Soan teng yukjo kulo matur ibu kulo le, bapak ibu kulo ngantikan ingat aku rasanya ngoni kwe duit ibu mau ngoni fatiqah karo sholawat dan dimana kulo susah mau fatiqahnya sholawat pon loroni ku jeningan amal Kaya hakul yakin wallah Allah akan memudahkan langkah kita ziarah Makkah Madinah. Cara nebri pun dia pikiran, maka dikatakan ibu nu atau ilah. arif nafsa gaminat tadbir. Wong urip kuwi ora usah ngatur, wong urip niku wis ana ngatur, menung sosak madion nderek aturan. Aturane napa? Senenga karo Kanjeng Nabi, Kuloniku niku mangkat umroh pertama kulon lali tahun binten. Kulon rong tau mangkat pak. Ono travel umroh morong gen kulo. Gus Miftah mau nggak jadi pembimbing umroh modara Gus. Sementara kulo rong tahu umroh. Pon kulo niku direng nanti mangkat. kulon tak bayar mawon gue latihan. Buat tenusa Gus jenengan mangkat. Loh, cilok Padahal pembimbing itu harus kelihatan meyakinkan di hadapan jamaah. Begitu melebu masjid Nabawi, jamaah takon kulo, Gus, sing jenengi rawdoh niku pun di modar tau. Lawa ngaku yurung tau, melebu. Kulo mong dikandani kali para-para senior, Gus, sing jenengi rawdoh ini karpetnya ijo beda, karo karpet masjid Nabawi yang lainnya. Di samping makamnya Nabi, mabai nambai itu bayi tiwa mimbari rawdoh itu jannah. Jawaban kulo nopo, Lah kulo ngomong, aku wes ngerti, aku ngapusi. Gus, rawdoh niku pun di, gampang. Kula yang ngerti dhewe. <laughs> Wah, kene kula waktu maju tak delok ana makame Kanjeng Nabi. Oh, berarti sampingnya. Kowe pengen ngerti jenenge Raudhah. Enggak Gus. Lha iki. Oh, top, Gus. Bener. Padahal juga pertama kali kula mlebu mriku. Pertama kali. Tapi lah Allah enteng, Mas. Sing lucu mana Pak? Kula haji tahun 2015, kanca kula saking Jawa Timur. Niku wong lugune ora umum kebiasaan wong desa niku la ana wa mangkat kaji nopo umroh biasane la nitip donga Pak. Lah, teng Jawati meniku dongane ditulis teng kertas. Dadi kanca kula niku nggawa sak tas isine catetan donga. <tuk> lah ning wukuf, wukuf niku waktu waktune mboten panjang namung setengah hari. Niku diwaca siji-siji ora rampung. Kula kandha jenengan maca napa Pak? Niki logus, Gus, ono wong nitip dungo kali Lah terus, kulo wacake ke siji-siji, kok kita emboten eh, rampung. Kulo jawab, jenengan salah, carane rangono. Terus pripun Gus, Niki amanah. Iya aku ngerti gue amanah. Terus ane pripun Gus, gampang. Tase bukaan, tanganmu angkatan. Ya Allah, menikot tiang ingkang nitip dungo, mang woco dewe. Apa rumah Gus, telo reso mocot cerdas bener lho. Akhirnya tenan ya Allah. Menikah tiang engkang nitip dongo, mang wajar dewi. Kulau dongo ngaten dawei Gus Miftah. Makanya malam hari ini kita belajar kun fayakunnya Allah. Kalau kemudian Allah sudah berkehendak, gak ada yang mustahil bagi Allah. So diulangi ayatnya. Inna amruhu ida arada shay'an ayyakulalahu kun Ayakula lahukun. Apa yang mustahil bagi Allah? Apa mana mau ziarah Makkah Madinah? Caranya beri Belajar air-air. <tik> Allah mampu menjadikan orang biasa jadi kaya. Contohnya Sinten. labah. Allah mampu menjadikan orang kaya jatuh hina. Sinten Pak. Korun. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja. Daud. Allah juga mampu menghinakan raja diraja jadi orang terhina. Fir'aun. Bahkan dia mengatakan anak Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Bahkan Allah mampu menjadikan perawan ting-ting. Gak pernah menikah. Gak punya suami. Meteng. Siapa? Maryam. Mending kalau pesan kali ibu-ibu jombang. Anakmu aja melu-melu Maryam. Walah Gus, anak kula kaya Maryam, lha kok ora duwe bojo meteng niku diuntal codot. Sapa codote iki? Mila wong wedok saniki lak jenise ana telu. Ora duwe anak, ora duwe bojo jenenge nona. Duwe anak, duwe bojo jenenge nyonya. Sing repot nomor 3, duwe anak tapi ora duwe bojo, nyah nyahnyo. loman matamu loman kayak <tuk> cangkemnya bosok kayak yang ngono kok loman gitu kayak mesti codot kayak makanya mbak-mbak kalau ada cowok suka sama kamu katakan sama cowokmu mas kalau kamu mencintaiku pilih satu di antara dua halalkan atau tinggalkan ngono oh, cerdas ngono loh cowok juga bilang begitu non mati ketemu bak saja dibaca iklab masa aku ketemu kamu tidak ijab lah. Betul bu? Ngono no. malah kue galau. Nya kopling kalau rating, orang so nyanding mereka kalah glowing. <laughs> Jombang kali ini budak, sih disayang mata ni picek. Racur, <laughs> Santai saja mas. Cantik itu relatif filter alternatif. Hmm. Makanya Pak Kiai, saya paling tersinggung kalau ada orang posting foto di medsos. Diedit kelihatan cakep. Mohon maaf, kalau ngedit foto tolong jangan cakep-cakep. Kasian Gus Miftah yang cakep, dikira editan. Hmm. Lah, Armet insya Allah, jeleknya mutlak. Makanya kemudian apa? Ada satu ayat yang sering diperintahkan kepada kita untuk dijadikan wirid. Kulillahumma malikal mulki tutil mulka mangtasha. Watangziul mulka min mangtasha. Watu aizu mangtasha. Watu Biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dungone nopo, Allahumma lamania lima aktoita, lima manata, walayang faudal jat mingkal jat. Kalau Allah sudah berkehendak bu enteng. Makanya kalian tolong jadilah orang yang optimis menatap masa depan. Apa bedanya orang optimis dengan orang pesimis? Bedanya satu. Orang optimis melihat peluang dalam masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Optimis. Ayo, Armet. esok nasibmu banget. Ingat masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Ayo. Enggak eh? ada yang tahu. Tapi hari ini banyak orang yang makan tahu tempe lupa dengan tahu diri. Apa bedanya tahu tempe kalau tahu diri? Tahu tempe itu makanan enak untuk hidup yang sehat. Tahu diri adalah cara sehat untuk hidup yang enak. Makanya tahu tempe is good, tahu diri is better. Ngono kera dong weh. santai mau tak sawer kenapa tak sawer lah kejelas rai ini kaya kota infak sih Rai ini kau amal. Eh? Kurang oke? Okay. Kurang manage, cerewet. Kalau kemudian Allah sudah bergendang gak ada yang mungkin apa apa mengibadah haji umroh. Maka apa? Ditotarian tauhid, ditotarian basicnya, keyakinan kepada Allah ini jangan sampai goyah. Lalu bagaimana kemudian Allah mau memanggil, padahal mengatakan wabut robbaka hatta ya tiakal yakin yakin lagi gitu, mamang pak begitu di masalah dongone apa ya Allah saya punya masalah yang sangat besar salah dongone diwale wahai masalah saya punya Tuhan yang sangat besar kenapa sebesar apapun masalahmu lebih besar Tuhanmu betul makanya apa Kullayusi bana ilama kata lana, huwa maulana. Dia Allah penolong kami. Bu, bu, salahnya kita itu selalu menggadaikan Allah. Ayo, saya gitu jawab. Aku tak semangat ya bu. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah pak perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Ini adalah contoh berdiri. Contoh. Oh berdiri, oke. Okay. Sue Suwe-suwe Gus, buka kacamatanya matamu. Kalau kacamata tidak mungkin saya buka. Karena kalau saya buka janda pingsan. Eh? Perawan, bah. Mapan. Awak mengerti ngopo babon kayak doyak jago kok mesti melayu? Ah, orang kok wedi salah, golek nggon sing luweh kepenak. makanya begitu rambung petak-petak-petak enak tenahan. Yo, watangnya gede ya Allah. Mesti cilik Nawa, aki anyer. Wah, isen aku copot bay, isen aku. Eh, muka muka keri, enggau meneh. Pengajian amplop jelas kelangan aku. Orang ngajar mugu-mugu agak -E keri. Tak kanda nilai. Ya. Salah satu motivasi saya ke anak klub malam itu pun pak. Saya dulu pernah menghadiri pameran batu akik di Taman Mini Indonesia Indah. Ada batu akik, batu. Di dalamnya ada tulisan Allah. Dilelang, lagu pinten Gus Adin. Laku 7 miliar, ono batu akik. Di dalamnya ada Allah, itu harganya 7 miliar. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau batu akik, batu benda mati, di dalamnya ada Allah, laku 7 miliar. Bagaimana dengan manusia yang di dalam hatinya ada Allah? Berapa harganya? Tak ternilai. Persoalannya adalah kita sering menggadaikan Allah, menomor duakan Allah. Tak kasih contoh. Kalau ibu-ibu mau menikahkan anak, mau menyekolahkan anak nggak punya duit, yang diingat-ingat apa? Sertifikat BPKB piye carane sertifikatnya melebu bank, PB, babek apa begini melebu Katanya menyelesaikan masalah, nambah masalah. Arab yang rabek ke anak ini bank tangan ini ngopon jadi dengan utang geng ke anak gula. Sesuatu bayari pribon sumbangannya kata, delala wong jombang zong. Lepih nyumbangnya saya ketahui anak papa diajak kabeh mangan kabeh. Apa ora nangis kuwi? ibu-ibu niku lek disungkemi anak wedok pas rabi mesti nangis. Kula pikir nangise mergo ajeng ditinggalke anak wedok buna ora. Oh, ala nduk, nduk gara-gara ngarabike ibu bangkrut. Tenda dibayar, sonrong dibayar, hadroh gratisan modare. Ayo. Coba, kalau ibu bapak wetenge luwe, sing dilingeling sinten? Rumah makan. Padahal rumah makan belum tentu bisa membuat kita kenyang karena makanannya nggak ada. Jenengan rantu HP sing dituju putih, toko HP. Belum tentu HP yang Anda cari ada di situ. Awai loro teng dokter, belum tentu dokter bisa menyembuhkan kita. Kalau sering ngomong, dokter ini kurang pinter, bukti ini apa? Sabun wong teko ditakoni, kan goblok. Armet weloro loro apa? Nah, ayo. Dokter niku sing pinter mung siji sinten? Dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. orang ana no, sapi takoni sapi kuwi lara apa? Ora ana. Dokternya nesu kali kula sing goblok niku wong Islam Gus. lo napa? Ngopo wong Islam sing ngentur silite wudu kok sing diraupi raine? Kula jawab, padha kali dokter, ngopo sing lara matane kok sing disuntik bokonge aku. Mbok matane kuwi disuntik aku. Coba, kalau kita lapar, ke rumah makan. Awai loro, ke rumah sakit, ke dokter. Mobilnya rusak, ke bengkel. Ran duit-duit, ke bank. Kita lupa ada satu tempat yang pasti Allah kasih ketika kita minta. Siapa? Allah. Wa'ala robbihim ya tawakaluh. Tapi lucu nih nama, Kita lebih percaya kepada dokter, lebih percaya kepada bengkel, lebih percaya kepada bank. Lupa dengan Allah. Enggak nama apa ini problem. Padahal apa? Amaroni Robi kata Rasulullah An Uksiro Kaula La Haula la Illa billah. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak membaca La Haula la Illa billah. Tadi kau kowe rausah apel. Kalau kamu yakin jodohmu diatur oleh Tuhanmu, Jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Oh. Sorry aku jomblo bukan karena aku nggak laku. Tapi karena memang nggak ada yang mau. No, no, Matt. Santai. Matt. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Wala rabbiyya pasrah pasrahe pak sing kurang. Mila kaya kula niku sering dibuli tapi kula santai mawon soalnya napa? Pasrah kula kalih Allah niku luwih gede Pak. Dadi korbuser duwe salah posting LGBT sing diserang kula. Ora urusan. Soal wayang kiai-kiai komentar ora ana sing rame. Kula komentar diserang 30.000 komentar mencaci maki saya. sakit hati? Tidak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Tulung puluh hewu, lah armet siji. Ya. Kulo ceramah di gereja, miftah kafir. Ora apa-apa, sahadat meneh. Jadi <tuluh> urep uh, kulo, kulo gawe selo pak, santai mawon. Napa no, kok repot men? Kecangkemnya rasa sempret-sempret. Hei! Bro, aja sempret-sempret, bro. Hah, hey, ngayel. Sesu aku melebus surga, sing ngancani banser. Banser itu tugasnya survei lokasi. Jadi seorang yang kiai melebus surga, surga ini disurvei karo banser. Surga siap, kiai ini melebus banser, ini. metu meneh. Survei Survei tak. Mila napa sing kula populerke selawat Hasbi Rabbi Jalallah. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha il Betapa dahsyatnya itu, Bu. Hasbi Rabbi Jalallah, cukuplah Allah yang maagung sebagai penolongku. Jenengan sambat karo menungso kalah pret ora rampung. Oh pemenang saat ini orang wedok ada masalah sambate ini medsos malah update status jam 10 bengi bojo mulai status Facebook aku kedinginan nih di komentar kalau armet tak kancani poh ya. banser komentar cemungut 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 aku melu komentar WK 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 Curhat kok, karo medsos karo status WA. Bu, jangan pernah kamu umbar masalahmu di hadapan orang-orang di sekelilingmu. Kalau dia masih baik, akan menjaga aibmu. Tapi kalau dia sudah tidak baik, akan mengumbar aibmu. Ingat, musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan, terurai bila diadukan kepada Allah. Membesar jika diadukan kepada manusia Makanya jalanilah dengan ikhlas e Ikhlas e itu ciri-cirinya Diam Kenapa? Karena kalau ngomong Namanya iklan Ayo Bagaimana cara menjalaninya? Iya dada-dada Lanang dada-dada wedok mending gitu. Lanang ya. Kan aku zizi. Kita ya kan jadi armet kita ya. Masa gus. Masa tak balas. Masa juga. Rondo mending. Salam ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah. Cukuplah Allah yang maagung sebagai penolongku. Maafi qalbi gairullah. Tidak ada suatu pun di dalam hatiku kecuali namamu Ya Allah Nur Muhammad Sallallahu Cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya La ilaha illallah Tidak ada Tuhan kecuali Allah Enggak diwocok peng telu Tak dungak ke muka, -muka masalah enteng digampang ke kalih gusti Allah Soalnya kalau ajeng pengelamongan ini pas jam songo kontraknya 1 jam Rasa melu cerewet, Raurun cerewet Hah? Eh? Lamongan cedak. Cedak. Hah? Eh? Pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu, Lamongan. <laughs> Jadi, kula ngomong tawakal niku, Pak. gadah cerita saking Gusdur. Langsung saking Gusdur pas kula sowan Ciganjur. Ana kiai, Pak. Senengane niku berburu macan. Bar Jumatan mangkat ning <tuh> Allah kauyani, kamu mesti kayak pohon pisang ya, punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Yeah. Santai, di dibujurung, urung, santai. Teori ini anak, anak Nabi Adam, lak sing lanang elek sing itu ayu, sing lanang gandeng sing itu elek, kan rupamu elek. Nah, Insya Allah besok baju remuk. <laughs> Begitu ketemu hutan, ketemu macan, pak. Macan itu tembak, dur. Macan itu kebal, tembak mana? Dur, macan itu mati-mati, peluru nente, Kata Gus Dur, gantian, kia ini dikejar macan. Kia ini melayu, ketemu jurang. Pilihannya memang loro Pak. Bablas nyemplung jurang, balik, diuntal macan. Akhirnya apa? Kelingan al-anfal, ayat luruh. robihim ya tawakalun. Orang-orang beriman tawakalnya hanya kepada Allah. Matane ditutup, tangane diangkat, dungo. Ya Allah bilih kula kedah mati dipangan macan, Mang mangpatene kula ganti khusnul khotimah. Begitu matane dibuka ternyata macane ramangan Pak Kiai. Malah sikile sing ngarep diangkat karo macan. Pak Kiai takon karo macan. "He macan, ngopo kowe ora aku?" Sing sabar Pak Kiai. "Kula nggih nembe ndonga." Akhire macane ditakoni karo Kiai. "He macan, kowe ngopok. opo?" "Allahumma barik lana." Tadi dongong nguntal lagi aja jadi nih Gus Dur. Ano Wong kok ambuye kau yang ono? Wong tentang dunia niku Gus beri pati dulu. Ati padang nih Gus mau ngeloro. Si Ji Gus Dur nomor loro si buta dari gua hantu. Ibu-ibu tahu siapa yang digendong si buta dari gua hantu? Armet. Oh kayak munyuk deng ya sari met sari Ayo, hasbi robi kapan terus yang khusuk sak khusuk khusuk Insya Allah Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita Amin Allah memudahkan semua masalah kita Amin Allah akan menyelesaikan semua urusan kita Amin Dan Allah akan memudahkan langkah kita ziarah Makkah Madinah Salam Nabi Muhammad Hasbi Rabbi be

ia kanak butua, ia kanas tay. 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 Ihi dinas suradul mustaqim, suradul ladina anam taalih. Mugi-mugi kau berus doya hajat, kira langkong kemenyumbang abun dan walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.